Halo guys, kali ini saya akan menunjukkan cara mengunci chat WhatsApp. Jika kalian belum subscribe, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan tutorial video cara lainnya. Nah, untuk aplikasi yang saya butuhkan di sini itu aplikasi WhatsApp Kipi. Jika kalian yang belum mempunyai aplikasinya, kalian bisa mendownload aplikasinya di aplikasi Play Store. Nah, jika tidak, sepertinya WhatsApp Kipi di Play Store tidak ada. Kalian klik saja cari di YouTube, link WA Kipi pasti banyak. Tinggal kalian memilih ingin yang mana. Nah, karena di sini saya sudah mempunyai aplikasinya, di sini saya akan langsung menunjukkan cara mengunci chat WhatsApp. Nah, untuk langkah yang pertama, kita buka aplikasi WA-nya. Nah, di sini masih loading, tunggu saja. Nah, jika loading seperti ini udah ada di menu WA Kipi saya yang satu. Di sini jika menggunakan WhatsApp Kipi, tampilannya akan seperti ini, berbeda dengan WhatsApp biasa. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, kita klik chat yang ingin kita. Nah, di sini saya akan mengunci chat WhatsApp di WA saya yang satu lagi. Untuk cara menguncinya, kita klik titik tiga di atas kanan. Nah, di sini kan banyak sekali pilihan seperti lihat kontak, media tautan dan dok, cari, isukan notifikasi, pesan sementara, wallpaper lainnya, tautan kontak langsung, reaksi ketuk dua kali, pengubah suara bagi kepesan pertama, cari web, hapus emoji terbaru, kunci percakapan. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, kita klik kunci percakapan yang paling bawah. Nah, di sini akan, jika kalian tadi sudah kliknya, kalian akan muncul seperti cost lock. Ada tiga pilihan, yaitu pola, pin dan sidik jari. Di sini kita akan memasukkan pin saja. Saya akan memasukkan pin contohnya 0209. Nah, jika sudah, kita akan setel ulang agar jika kita sudah yakin dengan pin yang tadi, kita setel ulang. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba kembali, kita buka. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika kalian ingin membukanya, kalian masukkan saja pin yang tadi. Nah, ini dia teman-teman. Jika kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan tutorial video cara lainnya.